antara langkah-langkah yang pengguna boleh buat di rumah bagi penjimatan tenaga, pertamanya adalah gunakan tenaga secara optimum, di mana kalau kita gunakan aircon ataupun penghawa dingin kita, kita gunakan temperature 24 darjah Celsius. Dan dari segi yang lain-lain, kita juga boleh membeli alat-alat yang cekap tenaga, contohnya seperti peti ais yang level 5 bintang dan juga ataupun TV yang 5 bintang. Dan juga jangan tinggalkan alat-alat elektrik kita dalam keadaan standby mode. Itu salah satu perkara yang boleh kita amalkan untuk penjimatan penggunaan tenaga kita.